Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau cobain kue cake pop yang ada di Sekbil. Aku pesan melalui Shopee Food, ada gratis ongkir dan ada diskon 50% ya. Juga. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini juga. Oke, cake-nya sudah datang. Jadi kemasannya seperti ini ya. Ada tulisan cake pop dan cake landing on you. Jadi aku pilih yang cake landing on you. Oke, jadi kuenya seperti ini. Nah, atasnya itu creamy banget, lembut banget, dan ada crispy rice-nya gitu warna coklat. Rasanya Milo. Terus bawahnya itu kayak brownies-nya gitu. Jadi benar-benar lumer di mulut banget. Nah, ini penjelasan cake-nya. Yang atas itu soft cream cheese dan Milo, dan bawahnya coklat. Dan mari kita coba. Tuh guys, kelihatan gak sih yang atasnya itu benar-benar kayak lembut banget, creamy banget. Terus ada crispy rice itu yang aku bilang. Jadi kalau kalian tuh suka kue yang lumer di mulut, lembut di mulut, kayak es krim, ini dia. Kamu pasti suka sama kue ini. Tapi kalau menurut aku pribadi, yang aku gak suka dari kue ini itu terlalu manis banget di mulut. Jadi pas selesai makan tuh kayak ada kayak manis banget, terlalu manis kalau menurut aku. Tapi kalau kamu suka banget manis, kamu akan suka sama kue ini. Kalau aku lebih suka yang kayak kue tuh manisnya tuh gak terlalu. Nah, ini kan katanya cheesecake, tapi aku gak begitu merasakan cheesecake. Mungkin karena ini juga rasanya dicampur Milo, jadi Milonya itu yang lebih kuat. Oke, okay? Nah aku juga gak tahu kalau rasa yang lain, karena aku belum pernah cobain. Makanya aku pengen cobain atau compare sama rasa yang lain, karena kalau menurut aku ini terlalu manis. Dan akhirnya aku inisiatif untuk meletakkan kue ini di freezer. Mungkin kalau beku itu akan lebih enak dan gak terlalu manis gitu. Dan terus aku bekuin deh. Dan ini udah beku dan dingin banget. Tapi emang lebih enak sih untuk dimakan ketika beku, tapi tetap masih terlalu manis. Jadi aku gak bilang nih kuenya gak enak ya, ini kuenya enak banget, cuma terlalu manis aja. Udah ya guys, gitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.